Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya atas nama pribadi dan pengurus besar MSC mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh sedulur penghobi olahraga menembak yang ada di Kabupaten Musirawas dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni yang kebetulan bareng dengan kelahiran anak saya yang kedua yang sekarang beranjak ke usia 3 tahun, saya akan membuat sebuah permainan atau tantangan khususnya untuk seluruh anggota MSC dan juga anggota pemedil generasi yang ada di Kabupaten Musirawas, yang insya Allah nantinya ada bonus pulsa dari saya untuk 3 orang pemenang atau 3 orang yang beruntung. Jadi kegiatan ini dilaksanakan karena memang posisinya kita sedang dilarang untuk berkumpul-kumpul. Jadi silakan Anda lakukan permainan ini di rumah Anda masing-masing. Anda tertantang, sangat mudah sekali. Bahan atau perlengkapannya harus Anda siapkan. Yang pertama adalah unit senapan angin. Di sini saya kasih contoh, ini saya ada Sub Innova dengan alat bidik visir. Ini multi pump. Jadi untuk teman-teman silahkan pakai senapan apa saja, yang jelas senapan angin PCP boleh, klik atau multi pump boleh, spring boleh, silahkan. Mau alat bidiknya visir, mau pakai teleskop, bebas. Kemudian syarat yang kedua adalah Anda harus membuat sendiri kertas target. Kertas target ini saya contohkan, membuatnya sangat mudah. Ini dari koin 1000 atau koin 500, kemudian pena yang akan digunakan untuk menggambar lingkaran yang ada di kertas target sesuai dengan diameter koin ini. Silakan Anda buat 3 buah lingkaran sesuai dengan diameter koin uang 1000 atau uang 500. Kemudian Anda kasih jarak kurang lebih 3 jari. Jangan berhimpit. Jangan lupa di atasnya kasih nomor 1, 2, dan 3. Dan di tengah-tengah silakan Anda kasih titik. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Bagaimana peraturan permainannya? Ini cara bermainnya. Silahkan kertas target yang teman-teman buat tadi silahkan ditempel setinggi kira-kira 150 cm atau 1,5 meter. Ini saya contohkan, saya tempel pada papan. Pastikan kertas target masih bersih atau belum ada lubang hasil tembakan. Dan yang perlu diingat dan paling penting adalah utamakan keamanan ataupun keselamatan. Di sini saya pakai tembok, tembok rumah ini bisa dipastikan aman. Setelah itu silahkan letakkan kamera sehingga posisi Anda menembak dan kertas target itu kelihatan semua di video. Video ini nanti untuk konfirmasi hasil tembakan Anda seperti ini. Jadi nanti, nah itu kertas targetnya kelihatan ya. Nah ini. Kemudian silahkan ambil jarak sejauh 10 langkah lebar penembak. Saya kasih contoh seperti ini. Ambil dari kertas target jaraknya. Ini saya berdiri di kertas target, kemudian ambil 10 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di 10 langkah itu adalah patokan kita atau jarak kita menembak ya. Ingat 10 langkah lebar.
Oke, langsung saya akan menembak, cukup 3 kali tembakan. Tidak boleh lebih ya. Posisi berdiri, nggak boleh jongkok, nggak boleh tiarap, nggak boleh nyandar. Oke, tembakan pertama. Tembakan kedua. Itu tembakan ketiga. Setelah itu silakan ambil video ke arah tas target. Jadi video ini nggak boleh terputus ya. Satu sesi penembakan itu tadi sebanyak 3 kali tembakan nggak boleh terputus. Nah, jadi ini hasil tembakan saya barusan. Oke. Untuk pengumuman pemenang nanti akan saya umumkan di WA atau jika memungkinkan akan saya buatkan video. Sekali bukan, sangat mudah sekali ya. Jadi permainan ini dimulai dari sekarang sampai dengan tanggal 1 Juni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi teman-teman yang sudah melaksanakan permainan ini, silahkan kirimkan foto dari hasil tembakan, foto kertas target dari hasil tembakan teman-teman sebelum tanggal 1 Juni pukul 18.00 ke nomor WA saya, Satu orang hanya punya kesempatan satu pengiriman melalui WA. Jadi apabila ada yang lebih dari satu mengirim ke WA saya, maka yang saya ambil adalah kiriman foto yang pertama. Jadi silakan kirim hasil tembakan terbaik Anda. Untuk 3 orang pemenang atau 3 orang yang beruntung, ada 2 kriteria atau 2 poin yang jadi bahan pertimbangan saya. Yang pertama adalah perkenaan dari hasil tembakan di kertas target. Yang kedua adalah waktu Anda mengirimkan foto hasil tembakan. Jadi siapa yang dia lebih cepat dengan nilai yang sama atau perkenaan yang sama, maka dia yang lebih beruntung. Bagaimana? Silahkan Anda laksanakan secepat mungkin. Kemudian untuk video rekaman pada saat Anda bermain, jangan dibuang dulu. Nah, itu untuk konfirmasi bagi pemenang. Jadi nanti kalau saya minta kirim video tersebut, silahkan Anda kirim. Jadi untuk sementara tidak usah kirim video, silahkan kirim foto hasil tembakan saja. Untuk juri di sini bukan hanya saya, tapi seluruh anggota MSC juga ikut menentukan. Itu tadi peraturan dan permainan yang saya buat. Semoga kita semua terhibur dan merasa bahagia, yang insya Allah akan membuat daya imunitas tubuh kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan di lain kesempatan akan saya buat permainan yang lebih menarik lagi. Kemudian saya mohon saran dan kritik agar kita bisa lebih menghidupkan kegiatan terutama olahraga menembak di Kabupaten Musirawas ini. Saya ucapkan selamat bermain kepada teman-teman, semoga merasa tertantang dan jangan lupa tetap utamakan keselamatan dan juga sportivitas. Semoga kegiatan olahraga kita ini menjadi lebih
baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.